Assalamualaikum dan welcome back to my channel. So anda bertemu saya Syafiq Soma dalam Vlog Time. Hari ni topik kita minyak motor dan minyak. Okey, di mana minyak MC15 ataupun minyak petrol lah, 15 tank dia adalah 10 liter. Tank dia 10 liter and then dia pengenalan aku dia ada 2 liter reservoir. 2 liter reservoir tu boleh sampai ke 60 km. Tu pun kalau korang bawa santai-santai lah, tak ada putus. Lebih kurang lah 60 km, tapi dinasihatkan kalau boleh jangan sampai dia berkelip. Maknanya satu bar kelip-kelip tu lebih kurang 2 liter reservoir, and then dia boleh sampai 60 km. Ini apa yang aku dah guna. Then untuk kalau macam dalam satu bar ke dua bar, korang boleh isi 8 liter je. Sebab aku selalu kalau aku nak isi, aku try daripada satu bar aku kira kan, masuk 10 liter pun tak sampai 10. Dia ada dalam 8 point something, kadang 9, tengoklah. Okay, ni sekarang aku punya meter dah berkelip-kelip. Dah tak ada daripada pagi tadi ni aku boleh kerja petang, dan dia dah jalan 70 km. Maknanya boleh capai lagi 30 km. Tu pun ikut nasib. Kalau boleh jangan lah sampai berkelip-kelip lebih daripada 70 km, 60 km. Jangan lah, sebab kita tak tahu kan apa jadi dah jalan. Kalau boleh sejata, kalau dah berkelip tu senang tipis je ni lah. Duduk rasa-rasa MC yang lain dah pakai motor, dinasihatkan pakai motor tu bila minyak dah sampai 2 bar, silap pun balik. Paling-paling korban pun sebelum dia kelip-kelip lah. 1 bar tu dia dah masuk 1 bar tu lah, pergi dah jadi kasi minyak. Isi full pun, isi separuh pun cukup, jangan sampai dia berkelip-kelip. Itu kurang macam tu lah. Memang penggunaan MC sistem dia minyak ni memang sangat cemat lah. Untuk jauh full tank, kalau full tank lebih kurang dalam 300 setengah macam tu lah. Ikut macam mana penggunaan minyak korang pulas throttle. Lagi kuat korang pulas throttle, lagi banyak penggunaan minyak. Macam tu. Jadi aku malas nak kejar drive line. Berjalan nak kejar. Buat jalan 2 km. Okey, kalau untuk minyak ni, kalau daripada 1 bar ni full balik, aku tak rasa boleh dapat 10 liter. Dalam 9 liter ataupun paling kurang pun 8 liter dah boleh cukup dah untuk full bar balik. Dah boleh jalan sejauh dah 300 km. Sebab aku pening, jadi kita tengok jalan. Orang hijau kalau itu sangkut dari itu, jadi aku ni bawa pulas-pulas lah, sebab aku nak pergi mal minyak juga kan. Dan kita nak jaga-jaga itu, kau punya minyak je lah, tak banyak. Betul kau pergi ni apa kata, faktor mungkin untuk masak.
sekarang kamu. Macam nampak si GMT di depan. Sama iya si GMT di depan. Siapakah owner itu? Aku boleh tahu nombor GMT di mana. Sebab kita dah rasa benda kan, jadi kita tahulah. Dia macam dia lah, orang dah tahu lah. Kalau sini orang ni GMT. Kalau ni orang ni PCR. Alright, so aku dah isi 8 liter. So aku biasa kalau isi aku nak pakai liter lah. Aku jarang pakai ringgit. Sebab apa pakai liter? Sebab boleh dik. Lepas habis motor, aku akan isi hijau. Tapi kalau dah long ride, dah long run macam servis tu, maknanya kalau minyak hijau tu dah nak separuh ke habis ke, aku akan kulit. So, 8 liter. Kalau kita letak tank, sama ni pun boleh lah. Nampak lah tu, kalau kau boleh nampak kat dalam tu dia tak semua lah, ngam-ngam.
kalau sebab pertengahkan motor. Kalau pertengah kan dia dekat besi tu, nama dekat besi tu, okey lah tu. Jangan, kalau boleh jangan terlebih keluar. Aku pernah isi sampai terkeluar weh. Aku macam, ya Allah hai. Sebab aku isi cuma isi tu. Satu bar dia, satu bar dia ni. Habis isi 9 liter. Haa, lepas tu dia terkeluar. Lepas tu, kan abang-abang, dah penuh lah. Dia kata tak apa sebab bayar pakai tak debit, jadi dia autodidak lah. Okey, lagi satu. Kalau korang dah isi minyak, lepas satu bar kelir-kelir tu, biasanya dia punya ni, dia tak akan turun lah. Dia tunggu dulu. Dia dah masuk dekat dalam reservoir tu, baru dia akan hilang. Tapi korang boleh, dia matikan terus kat butter ni lah. Kat selat ni. Kat malas, dia ada auto. Jadi, aku tahu lah. Ni pun, tengok kan. Set. Oh, 300 part. 300 part kilometer. Daripada full sampai ke satu butter clip. Aku reset balik lah. Jalan 13,000 so masuk 15 ke dah masuk ke 18 aku akan terbitah kita dapat kat alright. Aku dah reset, waktu aku dah letak balik kita auto meter. Jadi dia dah untuk emergency system tu dia dah zero balik lah. Ui, apa yang masa dah matang tu eh? Oh, aku pakai binder pun, binder pun, dah pakai post eh. Masa dah matang. Aku kena. Itu dah pergi dia. Cuma ada benda masa dah mata. Tak apa pun tu lah. Tak air biasa bagi air yang kena dah mata. Ada apa. Kalau balik sini saja aku punya video vlog video. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Assalamualaikum.